Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أو مسلمين dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-Nya lah yang tiada terkira kita masih mendapatkan berbagai macam kemudahan dan kenikmatan dalam hidup ini yang mudah-mudahan semuanya bisa menunjang kualitas iman, takwa dan amal-amal soleh kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang zuhur rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara tuntunan di dalam agama kita yang mulia jemaah sekalian yaitu bagaimana kita berinteraksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di antaranya bagaimana interaksi kita kepada seorang mukmin, bagaimana sikap kita kepada saudara kita seiman, bagaimana kita memilih teman, bagaimana kita memilih sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhila yaitu orang-orang yang saling kasih mengasihi di dunianya. Yauma idzin pada hari itu, yaitu di akhirat kelak, sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya teman-teman sekalian, di dalam hidup dan kehidupan ini hendaknya kita bersahabat, berbuat baik, kemudian berteman dengan orang-orang yang mereka itu diperintahkan di dalam agama kita. Terutamanya jemaah sekalian dalam hal ini kita ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyatakan dalam sebuah riwayat, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung kepada agama kawannya, bergantung kepada agama kawan karibnya, maka hendaknya dia memperhatikan kepada siapa dia berkawan karib. Kalau sahabat kita, orang yang dekat dengan kita sama sekalian, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka insya Allah ini akan menguatkan diri kita di atas iman, akan menguatkan diri kita di atas amal soleh, dan sebaliknya. Kalau kawan seseorang itu orang yang ahli berbuat kemaksiatan, berbuat kedurhakaan, jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan lambat laun dia akan tergeser keimanannya, akan tergeser perbuatan amal solehnya, dan dikhawatirkan dia akan meniru perbuatannya. Jadi patut kita sampaikan kepada sekalian, kepada anak kita maupun kepada generasi muda, agar berhati-hati di dalam memilih teman dan memilih sahabat, baik di dalam dunia nyata maupun di dalam dunia maya. Di dalam hadis yang lain beliau menyatakan, matanul jalisi solih, permisalan teman yang baik, teman yang solih itu adalah seperti hamil mis, seperti pembawa minyak wangi. Kemungkinannya ada tiga jamaah sekalian. Jadi yang pertama, orang tersebut memberikan, menghadiahkan minyak wanginya kepada kita. Kalau kita pun menggunakannya, kita jadi wangi. Kemungkinan yang kedua, kita membeli minyak wangi tersebut dari orang tadi. Lalu kita gunakan, kita mendapatkan bau wangi dari apa yang kita pakai. Lalu yang ketiga, minimal-minimalnya adalah kita merasakan bau harum dari orang tersebut. Artinya, orang yang berteman dengan orang yang baik, orang yang beriman, orang yang beramal solih, tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesan-kesan yang baik. Dia akan mencontoh bagaimana iman, takwa orang tersebut, sehingga ini akan memberikan keuntungannya di dunia sampai di akhirat. Kaum muslimin yang dibelakang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ada kita kepada saudara kita. Yang kedua adalah selain selektif dalam memilih teman, yang kedua adalah al-mahabbah fillah. Hendaknya pertemanan kita, perkawanan kita sama sekalian dilandasi oleh saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab yang lain.
bukan karena sebab duniawi atau sebab materi, tetapi kita mencintai saudara kita seiman karena dia orang yang beriman, karena dia orang yang bertakwa, karena dia orang yang beramal soleh. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW menyatakan, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, Allah akan berfirman di hari kiamat nanti, ainal mutahabuna bijalali al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Allah akan berfirman di hari kiamat, mana orang-orang yang dahulunya mereka saling cinta mencintai karena keagunganku, karena kemuliaanku. Hari ini aku akan melindungi mereka, memberikan naungan kepada mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan itu. Al-Qamakullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita mencintai saudara kita seiman karena cinta kita kepada dia, karena imannya, karena takwanya sama sekalian, maka inilah yang disebut al-mahabbah fillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita ingat di hadis yang lain, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan di masa dahulu, ada seseorang sama sekalian yang dia itu zara'afadlahu fitar, ya, dia mengunjungi saudaranya, maksudnya saudara seiman di desa yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk mendatanginya. Lalu malaikat itu tanya, "Aina turid? Ke mana kau akan pergi? Apa yang kau inginkan?" Maka dia mengatakan, "Aku ingin," maksudnya menyambangi saudaraku di desa sana. Maka malaikat itu tanya, "Apakah kau punya sesuatu sehingga engkau menyambangi orang tersebut?" Artinya apakah engkau karena balas jasa atau karena kepentingan tertentu? Dia mengatakan tidak, semata-mata aku ke sana karena Allah subhanahu wa ta'ala, aku karena mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, aku ingin mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintainya karena Allah. Aku mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah telah mencintaimu kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau mencintai saudaramu tadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sama sekalian, termasuk di antara interaksi kita kepada saudara kita seiman, hendaknya cinta kita kepada saudara kita tersebut semata-mata dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini insya Allah akan menguatkan persaudaraan di antara kita dan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, serta mendatangkan mahabbatullah kepada diri kita, mendatangkan cintanya Allah kepada diri seorang hamba. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara adab kita yang lain kepada saudara kita yaitu al-basasah wal-lin wat-tawaddud lil-ikhwan. Hendaknya kita bermuka berseri-seri, kemudian juga bersikap lemah lembut, berkata-kata yang baik kepada saudara kita seiman. Karena ini diantara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyatakan kullu ma'rufin sodako. Setiap perbuatan yang ma'ruf, setiap perbuatan yang baik itu merupakan sodako. Jadi sodako itu tidak hanya berupa materi, tapi bisa juga berupa non materi. Setiap kebaikan merupakan sodako. Wa inna minal ma'ruf, termasuk diantara bentuk sodako sama sekalian, antal qa'aqa biwajhin tulqin. Kau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan berwajah berseri-seri. Subhanallah, satu amalan yang sederhana ternyata mendatangkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu saudara kita, lalu kita bermuka seri-seri, bermuka ceria, kemudian kita mengucapkan salam kepadanya, kita salaman kepadanya. Ini semua ternyata termasuk amal-amal yang sederhana yang mendatangkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang bisa memberatkan amalan seorang hamba di akhirat kelak. Bahkan dalam hadis yang lain beliau menyatakan, la tahqirna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau meremehkan kebaikan apapun. Walau antal ma'afau kami wajib tawfid, meskipun engkau bertemu saudaramu dengan keadaan wajah berseri-seri. Kalau kepada saudara kita saja seperti itu sama sekalian, apatah lagi kepada orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup, maka tentu ini lebih-lebih lagi kita berwajah ceria, berwajah yang baik, berkata-kata yang baik, sangat-sangat ditekankan, karena mereka adalah orang yang paling berjasa di muka bumi setelah Nabi Muhammad SAW. Ma'asul demi jamaah sidang zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang keempat termasuk di antara adab kita terhadap saudara kita adalah istihbabu badrin nasihat wa hiya min tamamil ukhuwah. Termasuk kesempurnaan ukhuwah kita terhadap saudara kita seiman adalah agar kita menyampaikan nasihat apa yang bisa kita sampaikan. Baik dia memerlukan nasihat tersebut ataukah ketika dia meminta nasihat kepada kita dan kita mengetahui hal tersebut, maka sampaikanlah. Karena ini termasuk hak dia kepada diri kita, termasuk kebaikan kita kepada saudara kita memberikan nasihat kepada dia. Ini termasuk amal soleh, baik urusan duniawi maupun urusan usul. Jika kita berbuat baik, memberikan arahan, nasihat, maka ini termasuk berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan agama itu nasihat. Beliau bersabda sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasul? Beliau menjawab, lillah, kepada Allah, untuk Allah, wali kitab, wali rasuli, wali umatil muslimina, wa amatihim, dan keumuman kaum muslimin. Artinya keumuman kaum muslimin, ketika kita mau memberikan nasihat, maka di situ ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan cara yang baik, sesuatu yang sifatnya nasihat, tidak membuka aib saudara kita, justru tujuannya untuk menyelamatkannya. Dan orang yang diberikan nasihat, hendaknya dia menerima dengan lapang jiwa. Karena tidak ada seorang manusia pun kecuali dia memiliki kekurangan di dalam dirinya, sebagaimana kita juga memiliki kekurangan, kita sangat perlu untuk mendapatkan nasihat dari saudara kita. Yang terakhir sama sekalian yang kelima di antara adab kita kepada saudara kita, yaitu at-ta'awun fima baina ikhwan, yaitu saling tolong menolong dalam kebajikan. Saling tolong menolong dalam kebaikan bersama saudara kita sangat baik sekali. Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan jangan kalian saling menolong dalam keburukan maupun di dalam permusuhan, dalam dosa maupun dalam permusuhan. Contoh dalam hal ini bagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail bantu membantu meninggikan pondasi Ka'bah. Contoh yang lain bagaimana Nabi SAW dan para sahabat mereka bersama-sama bekerja sama menggali parit sebelum terjadinya perang Khandaq. Contoh dalam hal ini bagaimana kaum Ansar menyambut dengan lapang jiwa kedatangan kaum Muhajirin dan mereka tolong menolong di dalam kebajikan. Banyak sekali contoh-contoh yang lain yang ini semua menunjukkan seorang mukmin membantu saudaranya dalam kebajikan, dan ini bukan hal yang sia-sia. Ini termasuk apa? Termasuk pahala, termasuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini insya Allah akan memberatkan pahala seorang hamba di akhirat. Terakhir, kita ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Artinya ketika hamba itu menolong saudaranya, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia mau menolong saudaranya, maka di saat itulah datang pertolongan Allah SWT kepada hamba yang mau menolong orang lain tadi. Semoga semua sekalian beberapa nasihat singkat ini bermanfaat bagi saya terutama dan bagi para jemaah sekalian, dan semoga ukhuwah Islamiyah di antara kita dikuatkan oleh Allah SWT di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak terlalu bulan lagi, kau kan 8-3 tahun lucu, tak don.